Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Agenda bebaskan Najib, retorik dalam keikhlasan atau keikhlasan dalam retorik. Persidangan Agung UMNO 2024 sudah pun melabuhkan tirainya dan menurut Setiausaha Agung UMNO, Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, UMNO masih tetap utuh dengan agenda untuk membebaskan Najib. Beliau berkata pentas PAU kali ini juga turut menepis persepsi bahwa perjuangan pembebasan Najib bukan lagi agenda UMNO pimpinan Zahid. Ia membuktikan pembebasan bekas Perdana Menteri itu satu agenda berterusan parti. Dr. Ashraf Wajdi juga memaklumkan usul pengampunan penuh Najib paling banyak diterima pada persidangan kali ini. Daripada 171 bahagian usul yang diterima, 72 bahagian UMNO mengusulkan pembebasan penuh bekas Presiden UMNO itu. Zahid pada akhir ucapan sesi penggulungan pula turut memberi jaminan bahwa UMNO akan terus berusaha membawa keluar Najib. Zahid turut mendedikasikan sebuah puisi buat Najib di akhir ucapan penggulungan beliau. Kita tidak nafikan usaha yang telah dilakukan oleh UMNO untuk membebaskan Najib. UMNO mendakwa pernah mengumpulkan 1 juta tanda tangan. Kononnya akan digunakan sebagai surat rayuan kepada Yang di-Pertuan Agong agar membebaskan Najib. Tetapi apakah hasil yang boleh kita lihat dari usaha tersebut? Najib masih kekal di dalam penjara. Begitu juga Zahid dan Wang Mukhtar pernah memfailkan affidavit untuk menyokong dakwaan Najib mengenai kewujudan titah addendum Yang di-Pertuan Agong. Persoalan yang paling besar sekarang adalah mampukah puisi Zahid dan usul 72 dari 171 bahagian UMNO mampu memberikan keadilan untuk Najib? Atau ianya akan kekal sebagai retorik politik yang hanya bergema di pentas persidangan Agung UMNO atau pentas kempen ketika menjelang pilihan raya? Najib mahukan keadilan dan bukannya pembebasan tanpa mendapat keadilan. Agenda bebaskan Najib, retorik dalam keikhlasan atau keikhlasan dalam retorik. Persidangan Agung UMNO 2024 sudah pun melabuhkan tirainya dan menurut Setiausaha Agung UMNO, Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, UMNO masih tetap utuh dengan agenda untuk membebaskan Najib. Beliau berkata pentas PAU kali ini juga turut menepis persepsi bahwa perjuangan pembebasan Najib bukan lagi agenda UMNO pimpinan Zahid. Ia membuktikan pembebasan bekas Perdana Menteri itu satu agenda berterusan parti. Dr. Ashraf Wajdi juga memaklumkan usul pengampunan penuh Najib paling banyak diterima pada persidangan kali ini. Daripada 171 bahagian usul yang diterima, 72 bahagian UMNO mengusulkan pembebasan penuh bekas Presiden UMNO itu. Zahid pada akhir ucapan sesi penggulungan pula turut memberi jaminan bahwa UMNO akan terus berusaha membawa keluar Najib. Zahid turut mendedikasikan sebuah puisi buat Najib di akhir ucapan penggulungan beliau. Kita tidak nafikan usaha yang telah dilakukan oleh UMNO untuk membebaskan Najib. UMNO mendakwa pernah mengumpulkan 1 juta tanda tangan. Kononnya akan digunakan sebagai surat rayuan kepada Yang di-Pertuan Agong agar membebaskan Najib. Tetapi apakah hasil yang boleh kita lihat dari usaha tersebut? Najib masih kekal di dalam penjara. Begitu juga Zahid dan Wang Mukhtar pernah memfailkan affidavit untuk menyokong dakwaan Najib mengenai kewujudan titah addendum Yang di-Pertuan Agong. Persoalan yang paling besar sekarang adalah mampukah puisi Zahid dan usul 72 dari 171 bahagian UMNO mampu memberikan keadilan untuk Najib? Atau ianya akan kekal sebagai retorik politik yang hanya bergema di pentas persidangan Agung UMNO atau pentas kempen ketika menjelang pilihan raya? Najib mahukan keadilan dan bukannya pembebasan tanpa mendapat keadilan. Agenda bebaskan Najib, retorik dalam keikhlasan atau keikhlasan dalam retorik. Persidangan Agung UMNO 2024 sudah pun melabuhkan tirainya dan menurut Setiausaha Agung UMNO,
Dr. Ashraf Wajdi Dusuki UMNO masih tetap utuh dengan agenda untuk membebaskan Najib. Beliau berkata pentas PAU kali ini juga turut menepis persepsi bahwa perjuangan pembebasan Najib bukan lagi agenda UMNO pimpinan Zahid. Ia membuktikan pembebasan bekas Perdana Menteri itu satu agenda berterusan parti. Dr. Ashraf Wajdi juga memaklumkan usul pengampunan penuh Najib paling banyak diterima pada persidangan kali ini. Daripada 171 bahagian usul yang diterima, 72 bahagian UMNO mengusulkan pembebasan penuh bekas Presiden UMNO itu. Zahid pada akhir ucapan sesi penggulungan pula turut memberi jaminan bahwa UMNO akan terus berusaha membawa keluar Najib. Zahid turut mendedikasikan sebuah puisi buat Najib di akhir ucapan penggulungan beliau. Kita tidak nafikan usaha yang telah dilakukan oleh UMNO untuk membebaskan Najib. UMNO mendakwa pernah mengumpulkan 1 juta tanda tangan. Kononnya akan digunakan sebagai surat rayuan kepada Yang di-Pertuan Agong agar membebaskan Najib. Tetapi apakah hasil yang boleh kita lihat dari usaha tersebut? Najib masih kekal di dalam penjara. Begitu juga Zahid dan Wang Mokhtar pernah memfailkan affidavit untuk menyokong dakwaan Najib mengenai kewujudan titah addendum Yang di-Pertuan Agong. Persoalan yang paling besar sekarang adalah mampukah puisi Zahid dan usul 72 dari 171 bahagian UMNO mampu memberikan keadilan untuk Najib? Atau ianya akan kekal sebagai retorik politik yang hanya bergema di pentas persidangan Agong UMNO atau pentas kempen ketika menjelang pilihan raya? Najib mahukan keadilan dan bukannya pembebasan tanpa mendapat keadilan. Agenda bebaskan Najib, retorik dalam keikhlasan atau keikhlasan dalam retorik. Persidangan Agong UMNO 2024 sudah pun melabuhkan tirainya dan menurut Setiausaha Agong UMNO, Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, UMNO masih tetap utuh dengan agenda untuk membebaskan Najib. Beliau berkata pentas PAU kali ini juga turut menepis persepsi bahwa perjuangan pembebasan Najib bukan lagi agenda UMNO pimpinan Zahid. Ia membuktikan pembebasan bekas Perdana Menteri itu satu agenda berterusan parti. Dr. Ashraf Wajdi juga memaklumkan usul pengampunan penuh Najib paling banyak diterima pada persidangan kali ini. Daripada 171 bahagian usul yang diterima, 72 bahagian UMNO mengusulkan pembebasan penuh bekas Presiden UMNO itu. Zahid pada akhir ucapan sesi penggulungan pula turut memberi jaminan bahwa UMNO akan terus berusaha membawa keluar Najib. Zahid turut mendedikasikan sebuah puisi buat Najib di akhir ucapan penggulungan beliau.